Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Lagi masuknya video kali ini kita kedatangan Yamaha Nmax All Ninja dengan keluhan ternyata di speedometernya itu tidak nyala, tidak bergerak di bagian ini guys. Nah, di bagian sininya dia tidak bergerak nih guys. Nah, ini kenapa ya? Nanti kita akan jelaskan nih guys. Nah, ternyata di situ ada yang tidak bergerak-gerak dan akhirnya kita harus periksa dulu kabel-kabelnya dulu ya guys ya. Nah, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, permasalahannya itu ada di ECU guys. Nah, ECU-nya ini rusak ternyata guys ya. Nah, ini kita coba dengan ECU yang baru ya, atau ECU bukan baru sih, maksudnya copotan ya, ECU copotan ya. Ini sudah kita sambungkan dengan ECU yang copotan, kita putar di bagian depannya. Nah, dia berjalan ya guys. Nah, ya sekali lagi kita putar. Nah, dia berjalan ya. Nah, jadi permasalahannya itu hanya di ECU guys. Nah, ECU-nya kita ganti dan ini ECU-nya juga ECU yang non ABS. Jadi beda ya untuk ABS ya. Harus yang non ABS. Nah, itu kodenya di situ. Jadi harus kita ganti. Nah, di situ udah ada ECU yang apa? Copotan ya, copotan ya. Nmax yang non ABS juga. Nah, jadi seperti itu guys ya permasalahannya di ECU. Nah, jadi sudah ketahuan ya penyakitnya itu adalah ECU. Nah, itu kita harus kita ganti dan sekali lagi ECU-nya itu yang non ABS, jangan yang ABS. Nah, jadi seperti itu ya, penyakitnya sudah ketemu dan itu ECM-nya harus kita ganti atau ECU-nya harus kita ganti. Oke, jadi gitu guys untuk videonya, gampang mudah ya guys ya. Nah, jangan lupa like and subscribe channel Raden Mr. Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.